Tapi ya masih banyak banget tentang diri gue. Kalau katanya Uus dulu ya, gue tuh pengen deh semua orang punya kesempatan terkenal. Biar dia rasain apa biar yang dia rasain kan. Katanya. Tapi sekarang semua orang punya kesempatan iya, itu. Iya, sekarang itu FYP. Tapi minusnya kesempatan ini, FYP-FYP ini, ya jadi yang gak qualified jadi ikut bicara sih. Lumayan ganggu dan berisik. Karena menurut gue banyak banget orang mereview segala-galanya. Orang mereview segala-galanya tapi gak punya kapasitasnya. Kayak lu gak mendalami bidang itu, diem yeah, setan. Iya, yeah, iya. Yeah. Sok tau lo. Iya. Yeah. Karena pada semuanya ikut-ikutan. Iya. Ya. Lu denger apa lu? Lihat dari TikTok. Lu enggak mau lagi di TikTok. Iya. Iya. Ngerti enggak? Kalau lu keluarga korban lu ngomong boleh. Iya. Kalau iya, lu iya. Pemerintah lu ngomong boleh. Iya. Lu lihat info dari TikTok, lu bikin konten di TikTok. Iya. Anjing. Iya. Pakai reviewer segala hal. Iya benar. Dua seorang lu review. Iya benar. Sampai gua mikir ya, Ken, kita nih influencer, temen gue pernah nanya, kita ngapain lagi ya Ken? Semua orang udah ngelakuin segalanya. Ada satu yang belum. Apa tuh? Reviewer. Jangan sampai lo semua gue review, cara nge-review lo anjing. Lo gak kompeten, ngentot omongan lo bacot sampah, tai. Apa lo koreksi makanan ini, tai di daun jelek. Apa lo chef? Lulusan apa lo? Bacot. Bener. Lo ngoreksi ini apa? Gue pengen banget reviewer. Semua reviewer gue review. Tapi lo tau gak, lo ngomong begitu orang bakal jawabnya apa? Pasti marah. Iya, gue tuh sempet ngomong kan. Padahal semua orang udah merasa reviewer. Iya. Orang merasa udah, gak tau gak, orang ini dapat reviewer 10 juta sekali. Lo ngonten setiap hari, tapi lo sekali dapat reviewer 10 juta, lo udah ngerasa equal. Iya bener. Lo ngerasa lo bisa giniin orang.